Oke, paham? Ada yang bertanya lagi? Ini Bapak yang di belakang durusan. Sedulur yang mengaturkan aturan itu, pakaian yang kurang berpengalaman, oh menyesal sejak itu, itu kepala sekolah yang berhenti, berserta warga, Bapak analisisnya, kita dengan Bapak komen dengan sumber yang kebetulan. Karena yang saya banggakan, selamat pagi, aturan ini yang putus suartika kritik ayah dari SMA 5 perkenalkan titik yang tertarik dengan yang terakhir ini Ambro tentang tren sekarang ke kerawatan sampai titik yang nonton di YouTube lagu-lagu yang itu di samping itu sebelumnya titik yang sampai dalam nyaksian takongan dari YouTube di channel takong channel pencerahan semua banget jadi mungkin agak bahagia titik yang kemarin SMA 5 lain. Kita kenyang terkait dengan fenomena yang terakhir yang tren. Wenten fenomena sekadia sekuriti aneh pangguhan kenyang. Wenten nak kerawahan ringgura. Ringgura ini pengalaman. Sikit kenyang sedih. Napi mawena kenyang wenten lirika. Sakemon nenten-wenten sana jadi istilah mereka ulungin dalam artian nantak nenten. Cinga tidak ring desa siosa, minakati ring dan pasar, sana sabun kata mana yang dakil, wenten sana nantak bawa sutawi sana kerawahan. Nah tidak mungkin regala sana becik-becik, tidak kasihan utawi dok ngulungin anak sani kerawahan berikut titiang kuning ring agama wenten dados dados kelawan bisa gantung titiang dan bisa nabi tambah titiang kelintang pangkan titiang olas dados oleh sana benyang wenten kalah selentingan sani kerawahan na istri-istri bapaknya paman ulungan istri-istri gantan nyerang-nyerang. Nah, ini iwan tujuan ini yang pun api. Karena bosan sana kerawan itu pasti buka, kena menglepuk. Nah, Pak Wenten sana nyangga. Nah, ini tujuan lunas, tapi kita dados nulung enak kerawan itu, siro sepatutnya sana nata, sana nakbenen itu. Yang Wenten kejadiannya ring pura, ke pertama. Kaping kali napi kangkat, napi dados yang sanine ring sekolah sisio niko sekali wawuk wenten kerawahan di areal jabo iki akeh dintingan pajuan kenten napi patut asapun niko pun napi lah tidak munas pemagi omang matus semua kira langkung tidak munas gem pengampura matus semua. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita akan merelaksasikan diri sebentar. Nih, relaksasikan diri sebentar. Oke. Tadi ada pertanyaan, fenomena kerawuhan sering terjadi sekarang, ya. Oke, kita klaster dumun ya, Dek ya. Kita klaster dumun semua. Bahwa pilah ada tiga hal, Dek. Ada kerawuhan, ada kerangsukan, ada kesurupan. Ini pahamin dumun. Ya, makanya di Bali itu memiliki sebuah aturan yang sangat ketat dan jelas di mana generasi Z wajib mentaati itu, tidak boleh heraga campah pun kerauhan, kerangsukan, kesurupan bermain di ranah psikologis kejiwaan, emosional ya, takut tidak lulus ujian, dimarah oleh siapapun terlalu berlebihan. Ketika psikologis ini terganggu, ada tiga hal, pikiran sadar, pikiran di bawah sadar, pikiran tak sadar. Oke? Nah, ketika psikologis ini terlalu membelenggu diri kalian dengan kejadian-kejadian yang tidak bisa kalian kendalikan, sehingga kalian kesurupan. Kesurupan itu mengatasnamakan betara A, betara B, dan lain sebagainya, karena kalian terlalu tersugesti dengan lingkungan. Oke? Psikologis kesurupan, kerangsukan bermain di ranah unsur kesengajaan.
Oke, kalian ingin biar kuat, teguh, kebal senjata. Kalian ingin biar dagangannya laris. Kalian ingin biar lebih cantik, lebih tampan. Itu namanya guna-guna, pengasren, pengelelantih, pengeger, lamat laun menjadi pengeliaan. Kalian tidak sadar, keluarga kalian, anak kalian, dan lain sebagainya, kalian makan, kalian bunuh pelan-pelan, karena kalian tidak bisa mengendalikan apa yang kalian masuki. Karena sifatnya adalah McDonaldisasi instan. Biar ingin sekarang terbukti, ngerti? Itu kerangsukan, unsur kesengajaan. Kesurupan, psikologis kejiwaan. Kalau kerauhan merupakan budaya masyarakat Bali salah satunya yang sangat adiluung. Tradisi kerauhan terjadi karena ketika manusia tidak yakin dengan apa yang dia persembahkan, yatnya, ya, upacara, dia nggak yakin, dia masih ragu, sehingga perlu kerauhan. Kerauhan itu tujuannya nedonin, menghadirkan kekuatan abstrak, kekuatan niskalo untuk mencari pematut. Ya Tuhan, berkenankah engkau hadir untuk menerima persembahan yang sudah aku berikan? Ini kerauhan. Oke, kerauhan itu terjadi dalam ranah upacara. Ya, kalau ada pancayatnya kang ginelar, ada kerauhan karena landasan dasarnya jelas. Ada proses, ruang, dan waktu. Ada upekara. Ada tempat yang menyatakan kelayaan kerauhan tersebut. Kalau di warung kopi, ya, di mall dan sebagainya, itu bukan kerauhan. Itu lebih identik dengan kesurupan. Oke? Nah, kerauhan itu tetap ada dua, dek. Ada kerauhan dewa, ada kerauhan buta lan kale. Makanya 11-12. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oke, kerauhan itu ada dua, kerauhan dewa, kerauhan buta kale. Di mana kerauhan dewa itu sifatnya adalah maha pengasih dan maha penyayang. Kerauhan dewa itu dibagi tiga, susunan agung, persana, pelancah. Di mana ketiga hal ini dihadirkan dengan sebuah proses ruang dan waktu, dengan upacara upekara yang jelas, dan mengikuti sifat dewa. Siapapun itu. Welas asih, kasih sayang, tidak anarkis, tidak mencaci maki, tidak membuli, sing nyejak gamelan, sing ngentungin banten, dan lain sebagainya. Ketiga hal ini adalah estetikanya jelas, keindahan, sanining kelangon, harmonis dia. Oke? Kalau kerauhan, buto lan kalau, nak buto sing tepuk apa? Kalau kekuatan, ngamuk, wah main pukul, dan lain sebagainya, emosi terjadi. Ya, nah yang paling berat adalah kerauhan dewa mulih nioreng bebainan orang sakit. Ini yang bahaya. Tutur katanya sangat jelas. Nah, bahasanya sangat halus, sangat sopan. Kalau tidak aku yang menjaga keharmonisan upacara yang kamu laksanakan, nggak benar ini. Aku yang menjaga semuanya. Ah, nih lo nih nyago niki. Ujung-ujungnya bagaimana? Sebelah rumahmu, sebelah pura, ada yang ingin. Nah, ada yang mau merusak. Ketika dia menyebutkan, menyudutkan, meresahkan, menjelekkan. Itu kerauhan dewa mulih ni orang syaroneng bebayanan orang sakit itu. Nah, harus jelas klasternya. Kendadipun orang itu sudah mewinten, dadi mangku, dadi balian, jadi apapun, ketika SOP, tatwa, susila, dan upacaranya sudah lewat daripada aturan agama itu sendiri, udah kita bisa mengklaster hal tersebut. Paham? Jadinya kalau adik-adik siapapun yang terjadi pada kondisi seperti itu, harus dikendalikan. Kalau itu tidak dikendalikan, bahaya merugikan diri Anda sendiri. Jadi Anda kena tilang. Akan kena karma itu sendiri. Paham? Itu klaster daripada kerauhan. Nah, kerauhan, natak baos, dan sebagainya itu merupakan dresta. Ya, dresta. Karena sampai saat ini tidak ada sastra yang jelas menyatakan tentang kerauhan. Kerauhan, ngaranio, dan sebagainya. Wow, salah satu. Lontar menyatakan, kalau ada orang kerauhan, wenang patut kepintonin. Tapi ini adalah negara NKRI. Bahaya kita kalau kita mau mintonin tanpa ada sebuah aturan jelas. Paham? Itu kerauhan, natak baos dan sebagainya. Sama juga dengan logika berpikir nunas baos, meluasin. Ya,
Coba leh Pak Mang nanya sama kalian. Suatu ketika kalian punya anak nih, atau orang tua kalian punya anak, ada tradisi meluasin kan? Ya, nunas, baos. Siapa yang ideh nasi? Siapa yang lahir? Dikompiangi peka idadong. Terus pertanyaan Pak Mang, yang buat ini siapa? Bapak ibunya kan? Terus kenapa bapak ibunya sampai meluasin untuk nanya siapa ini? Berarti bapak ibunya ragu gak? Jangan-jangan pinjem ini orang. Ya kan? Karena dasar keraguan itulah meluasin. Ya, apakah meluasan itu jawabannya 100% benar? Belum tentu. Makanya ada sastra yang menjelaskan tentang cikal bakal siapa anak yang ada dilahirkan. Saptaware, Pancaware, Dedinaning, dan lain sebagainya. Oke? Paham dengan hal seperti itu? Nika patunge. Ya, oke. Oleh sebab itu, mungkin sebelum di closing statement oleh Mbak Nom, mungkin kita rileks lah. Ya, duduk yang benar, ayo. Taruh apinya dulu. Jangan mepet sama teman. Besok-besok kalau terjadi kejadian seperti ini, kita bisa dengan bijak menyikapi. Supaya guru-guru kalian atau yang lain, teman kalian tidak panik menyikapi. Oke? Cari tempat yang enak. Jangan bersentuhan dengan teman. Ya, keep silent lah, maskernya dibuka lah. Ya, maskernya dibuka, kecuali yang sakit ya, kalau enggak buka aja. Oke, cari posisi yang santai, yang tenang, relaksasi. Ya. Sudah? Diam ya, enggak boleh ribut. Oke, duduk, tenangkan diri kalian, handphone kalian di silent dulu, terus kita akan mencari sebuah keyakinan sebentar. Ya, mencari sebuah keyakinan sebentar. Oke. Sampun musiknya, sila. Oke, fokus, ayo. Tenangkan, merem. Merem. Tarik napas kalian. Tarik napas kalian yang panjang. Tahan. Keluarkan dari mulut. Tarik. Tahan. Pikirkan yang baik. Keluarkan dari mulut. Pejamkan mata kalian. Kalau kalian masih bercanda, berarti kalian menyepelekan apa yang dilakukan oleh para guru kalian. Tahan. Keluarkan dari mulut. Ketika kalian rasakan jantung kalian sudah berjalan dengan normal, tarik, tahan, pikirkan dengan baik, keluarkan dari hidung. Tapi kalau detak jantungnya masih cepat, keluarkan dari mulut. Tarik, tahan, pikirkan yang baik. Keluarkan. Kalian mempunyai keinginan, kalian ada masalah, kalian berdoa. Dengan siapa? Dengan Tuhan yang kalian yakini. Dengan siapa? Dengan orang tua yang kalian cintai. Ya Tuhan, Desa yang dewasa, yang maha segalanya, ampunilah segala perbuatan dosa yang telah pernah hamba lakukan, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan hamba. Ya Tuhan, terima kasih pada segala anugerah yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, jadikanlah hamba manusia yang suputra, yang selalu berpegang teguh dengan ajaran agama. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada ibu, bapak, orang tua, dan keluargaku. Ya Tuhan, jadikanlah hidupku lebih sempurna,
ibu, bapak, orang yang aku kasihi, ampunilah, maafkanlah, ada segala kenakalan, ada segala keegoisan yang pernah dia lakukan. Janganlah pernah berhenti, ibu dan bapak, selalu memberikan sebuah tuntunan supaya kelak suatu saat nanti aku bisa meraih prestasi, cita-cita menjadi manusia yang lebih baik. Guru, kau maha segalanya. Kau membimbing, kau mengajarkan ketidaktahuan akan ilmu pengetahuan sehingga aku menjadi tahu apa itu ilmu pengetahuan. Guru, jadikanlah aku muridmu yang berguna demi nusa dan bangsa. Tarik nafas, pikirkan yang baik. Ketika kamu merasa rileks, ketika kamu merasa santai, kamu bisa turun, kamu bisa merasakan ketenangan, lemas, santai. Tarik nafas, jangan dilawan. Turunkan nafasmu dengan pelan. Tidur lelap, selelap mungkin. Kalau kamu capek, kamu bisa tidur. Kamu bisa tidur. Tidur lagi. Kalau kamu ingin istirahat, istirahat. Kalau kamu ingin teriak, teriak. Kalau kamu ingin menangis, menangis. Saya capek, ibu. Saya capek. Saya ingin tidur. Saya ingin istirahat. Ingin tidur. Tidur sedalam-dalamnya. Tidur yang tenang. Tidur yang tenang. Lepaskan. Kamu ingin bersandar? Bersandar yang tenang. Bersandar yang tenang. Saya ingin merelaksasikan diri saya menjadi lebih baik. Saya capek. Berikan saya sebuah ketenangan. Tarik nafas. Saya ingin bersandar. Saya ingin bersandar. Saya ingin rebahan. Saya ingin tidur. Saya ingin tidur dengan baik. Tidur di tempat yang tenang. Tidur. Rasakan tidurmu dengan lelap. Rileks seperti kamu tidur di malam hari. Tidur yang rileks. Tidur. Rebahkan badan. Sudah ada tempat yang nyaman untuk kamu tidur. Tidur. Rileks. Lepaskan semua. Tidak terikat dengan segala suatu hal. Tidur. Tarik nafasmu. Keluarkan pelan-pelan. Jika kamu sedih, keluarkan. Jika kamu ingin teriak, teriak. Jika kamu marah, sampaikan. Ketika kita belajar terbuka, ketika kita belajar untuk berterus terang akan segala keterbatasan yang kita miliki, kita pasti bisa jujur dengan semuanya. Kamu ingin bersandar? Kamu ingin berteriak, berteriak. Ya Tuhan, maafkanlah atas segala yang telah hamba lakukan. Tidur nak. Tidur nak. Kenapa kamu masih egois? Tidur. Kamu, ibu bapak sekolahkan,
ingin menjadi yang lebih baik. Kenakalanmu merupakan sebuah hadiah bagi ibu dan bapak. Tapi apakah kamu bisa mengontrol kenakalanmu sehingga kamu bisa menunjukkan prestasi yang hebat untuk masa depanmu? Saya ingin teriak. Teriak, nak. Saya ingin nangis. Nangis. Ayo, jangan ditahan luapan emosimu. Nangis yang keras. Nangis. Kamu harus jujur. Saya nakal. Saya mencuri. Saya berbohong. Dan lain sebagainya. Nangis, nak. Kalau kamu memang merasa bersalah, jujur. Tunjukkan. Kalau kamu nangis, nangis. Kalau kamu ingin berteriak, berteriak, nak. Jangan ditahan. Luapan emosi gak boleh ditahan. Keluarin nangismu. Nangis, nak. Kalau kamu ingin berteriak, berteriaklah. Ibu, bapak, baik pun guruku yang aku kasih, yang aku sayangi. Kenakalanku, sering berbohong, sering mencuri, atau apapun itu, maafkan. Tenangkan dirimu. Tarik napasmu yang dalam. Nah, untuk apa ibu dan bapak menyekolahkanmu? Apa gunanya para guru mendidikmu? Ya, harapan kami kalian bisa menjadi manusia yang subutra, manusia yang membanggakan. Tidak usah untuk orang lain, tapi minimal untuk dirimu sendiri. Kamu sedih karena kenakalanmu. Kamu benci karena kebohonganmu. Keluarkan sekarang. Kalau ada yang tidak bersedih, ada yang tidak gembira, berarti kalian belum meresapi esensi kehidupan kalian. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Oke, kalian pikirkan di pikiran bawah sadar kalian. Pikirkan di pikiran bawah sadar kalian. Ya Tuhan, ibu, papa, mama, para guru, mulai saat ini. Mulai saat ini. Aku ingin menjadi anak, murid, manusia yang lebih baik. Mulai saat ini, aku akan berjanji. Aku akan berjanji untuk mengurangi kenakalanku, kebohonganku, rasa iri hati, benci kepada siapapun. Mulai hari ini, aku akan berjanji untuk supaya bisa mendedikasikan diriku kepada nusa dan bangsa tetap di jalan agama yang baik. Aku berjanji akan selalu seia sekata, akan menuruti perintah para guru, para orang tua, para orang yang menekuni segala bidang ilmu pengetahuan. Tarik napasmu. Oke. Ada yang mau teriak? Teriak? Ada yang mau nangis? Silakan. Setelah itu, kalian tarik napas dalam-dalam. Kalian tahan, pikirkan yang baik. Satu fokus yang baik. Keluarkan dari hidung kalian secara pelan-pelan. Tarik napas, tahan, pikirkan yang baik. Keluarkan pelan-pelan. Selesai acara ini. Kita pulang,
kita sungkeman dengan para guru, kita peluk ibu dan papa, dan berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke? Buka pelan-pelan mata kalian. Buka pelan-pelan mata kalian. Bangun dari tidur kalian. Oke. Oke, aplaus dulu lah untuk diri kalian sendiri. Oke. Udah? Ya, yang nangis dilap dulu. Ya, yang ada air liurnya keluar dilap dulu. Semua, nge? Oke. Adik-adik semuanya. Sebelum Pak Mang akhiri, nge? Sebelum Pak Mang akhiri, kalian jujur pada diri kalian, siapa yang nangis, siapa yang tersenyum dan lain sebagainya. Intinya adalah itulah cikal bakal daripada kerauhan, kesurupan, kerangsukan itu terjadi. Ketika kalian tidak bisa mengendalikan diri kalian, ya, atau sebaliknya ketika kalian bisa mengendalikan apa yang kalian hadirkan melalui pikiran kalian, niscaya kalian akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kalau itu tidak bisa kalian kendalikan, itu akan berbahaya. Nge, paham? Oke, sebentar sebelum pulang, kalian sudah berjanji pada diri kalian, sungkem, hormat dengan guru kalian, tunjukkan dedikasi kualitas diri kalian sebagai seorang murid SMA Negeri 5. Terus, terakhir pulang nanti peluk ibu bapak kalian. Oke, terima kasih. Om Santi, 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 Santi.